Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Bapak-Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam hari ini kita masih memiliki semangat. Masih semangat Bapak Ibu? Hah? Bagi yang sorok Lai semangat itu. Ya, kalau tidak semangat itu nang Lai. Ya, hanya Ramadan itu Bapak Ibu kalau tidak loyo lampani awak, ya kan? Ada lo ke rumah kami itu anak kata dia lalu kata dia. Orang bersyukur itu, salah satu orang yang bersyukur bulan Ramadan itu adalah semangat, semangat baik tarawihnya, yeah. Ikut ketiga baru rendang atau lapangnya tu, yeah. Semangat tahajud, semangat berpuasa, semangat mencari duit, ini semangat berdoa, semangat baca Al-Quran, semangat berzikir. Itu orang yang mensyukuri puasa. Ya. Kalau itu tak ada Bapak Ibu, ya, maka Ramadan itu adalah Ramadan yang semu. Tahu Bapak Ibu Ramadan yang semu? Kurang puasa awak tu puasa, kurang lapar awak lapar, kurang awi awak awi, kurang latihan awak satu latihan. Tu namanya puasa semu. Sehingga Bapak Ibu berbahagia, apa yang dimaksud oleh Allah, yaitu puasa kamu itu harus mampu membentuk dirimu menjadi orang-orang yang beradab, menjadi orang-orang yang soleh, solehah, menjadi orang-orang yang baik. Puasa kamu itu harus mampu memberikan perubahan dalam dirimu. Itu yang disebut dengan orang yang berpuasa, yaitu al-muttaqin. Ini Bapak Ibu yang berbahagia, lah kamu awak puasa, yo lah kamu Bapak Ibu puasa. Hah? Lah kamu puasa alun. Hah? Alun. Jemaah tu jemaah jemaah. Alun. Pepe pulih pengajian tu minggu. Menjawab pertanyaan kamu, nak lepas dia. Lah kamu puasa. Alun. Berapa tahun? Ya. Dari umur 7 tahun awak tak puasa. Lagi awak ini nak mati. Ana awak rasa tak puasa. Ayo. Apa Bapak Ibu? Sudahkah ada sebuah perubahan di dalam diri kita? Atau biasa-biasa saja bahwa bersama ini aku berkajian mengubahnya, ya. Kenapa Ramadan itu belum mampu memberikan perubahan dalam hidup kita, perubahan dalam keluarga kita, perubahan dalam masyarakat kita, dan juga perubahan bangsa dan negara awal? Apa jawabannya Bapak Ibu? Ikut jawabannya.
Maka banyak orang yang puasa kata Rasulullah. Dan kau tidak bebas dari puasanya kecuali menahan haus dan lapar. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga Ramadan adalah bulan berkah. Di kafe itu setan-setan di kafe. Ternyata setan kau ini bulan puasa lebih banyak. Tidak di kafe banyak itu dan puasa banyak orang Islam saja dan orang mukmin. Ya. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Allah tak panggil ya ayyuhal Islam. Nah, makanya setan banyak ini bertepuk tangan. Enggak jadi ya Bapak Ibu. Ya. Yang boleh masuk adalah orang non muslim. Kan ada tuh di Bukit Berita, wali kota. Yang masuk adalah rupanya orang Islam juga di dalam makan minum merokok. Itu namanya tuh orang Islam non muslim setan berjaya. Setan. Ada namanya juga kita nafasa mengalih nasi, mengalih contoh, menyuruh-nyuruh. Apa yang mau disuruhkan? Makanya kata setan itu, tak perlu bawa gini di KB itu. Itu aku di KB. Itu buat-buat setan itu. Jadi jadi Bapak Ibu yang berbahagia, Ramadan kita ini tidak memberikan pengaruh kepada kita. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada penyebabnya. Yang pertama adalah khamsun yang teroris sahih kata Rasulullah. Ada lima penyebab puasa orang yang berpengaruh dengan dia. Lebih banyak kepada masalah hati. Yang pertama adalah al-ghibah. Apa itu ghibah? Puasa tapi mencidakan orang baru. Puasa tapi mengunci yang orang baru. Aku sudah kecewa. Ini tak perlu dipikir juga. Raja ada orang apa pikir juga. Al-Qiwah mampabun jangan orang itu penyakit penyakit itu dari mana datangnya? Itu penyakit hati fi'uruh bi'imma'rabun dalam diri kamu itu satu penyakit fi'uruh bi'im dalam hatimu ada penyakit. Salah satu penyakit adalah nifah untuk awal untuk menjawab. Aduh tentara sudah ada pengujian tua kata yang lah. Apa entahnya? Kalau seandainya orang yang dipunjangkan itu Bapak Ibu nyudak tuh mengajar nama puro. Tapi nama sebar di masyarakat. Tahu tak Bapak Ibu? Kama mengumumkan perjanjian mandu di tengah Papua. Dia maaf, dia ada tukang ujian. Makanya puasa itu Bapak Ibu tidak berpengaruh kepada diri dia. Tidak ada berubah. Tidak ada berubah itu. Kenapa? Karena puasa itu bangun ujian.
Itu ibu yang dibilang seperti itu. Kalau bahasanya Bapak Ibu, lupa menita pakai tambahan itu nih. Lepas dia saja lupa tersebut. Jadi digunjang orang itu Bapak Ibu, yuk padinya. Padinya itu lima. Itu tak lupa. Tapi padinya tersebut. Lagi padinya daripada disaik sepilu. Maksudnya si tukang gunjang itu Bapak Ibu, kalau dia nak capai minta maaf, bisa ini di pengunjung orang lain lagi ada itu. Ya, kalau tidak, tidak dia mau minta maaf dia di sana. Oh, ini apa? Itu yang pertama. Aku kata lagi. Kenapa itu? Ya, ada pejabat saya. Nah, kedua, an-namimah, an-namimah, an-namimah itu Bapak Ibu adalah orang yang suka mengadu domba. Orang yang suka mengadu domba. Jadi lima hal yang mendapatkan pahala orang berpuasa itu adu domba, membantu aduan orang. Abu pertama adu pengaduan. Ini kalau di kampung Bapak Ibu, mohon maaf ya. Nah, bantuan buat orang itu ini yang berburu. Dosa nak ini bantuan tuanya. Dia tak apa itu, dia bakar sawah saja ya. Aduh domba. Aduh domba, orang sana siku, orang sana siku. Bacare-care ya jadi. Pakai campur ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kalau orang puasa itu suka madu domba, itu pakai nama orang baca balas seperti itu. Jadi Bapak Ibu berbahagia itu yang kalau kata tiga orang yang capai itu jawab ini dan menginginkan suka panjang lo bangkong ini itu banyak lo cerita. Kamu mana apa? Kamu ada tempat tuan lo atau orang? Kita kan ada lebih dari itu. Nah, ketika orang kasih, nak kape, warna kalau bersyahwat yang kelima, warna minor kasih. Yaitu orang berbohong, melihat dengan syahwat dan sumpah palsu. Yang ketiga, suku beruntu, beruntu. Anak ini beruntungnya, bini beruntungnya, nanti beruntungnya, beruntungnya. Baca wanita, kita sedihnya. Langkah-langkah orang ini, baca ini, mau jadi ibunya. Baca ini jadi wanita. Yang itu, aku tahu, jauh maghrib gitu ya. Kami itu. Jadi ini Bapak Ibu berbahagia, ya. Iku mau Bapak Ibu, wah. Ini punya ikong sebenarnya. Kau udah beruntung orang yang aku. Ya. Siapa yang udah WA, kan? Gak doa dia WA, kan? Ya baru bisa juga udah punya ikong. Ya. Beruntung. Jadi bangsa aku ini Bapak Ibu. Indonesia aku hancur Bapak Ibu. Ya beruntung, ya. Ya. Beruntung. Dari hati sampai ke bawah beruntung ya. Di BNM katanya itu, kata mana ini ya? Itu, distrik katanya itu, kata mana masih tak lakukan ini sih. Beruntung ya. Bahkan puasa itu beruntung ya. Makanya selesai. Baik ibu dua pemak, nama ibu ya. Dua ibu dua pemak. Nama untuk gitu, ibu siap. Tadi sebetulnya dan begitu. Itu tangan lagi. Siap. Karena tidak berubah, tidak berubah, ya. Tidak berubah, ini kan berubah. Jadi, katakan ada satu, apa yang politik, itu, ada satu yang politik. Tidak ada orang yang itu berubah. Berubah, itu orang berubah. Ya, manakan umat Islam. Tidak usah, itu orang berubah. Ya. Nangka berikutnya adalah memandang dengan syahwat. Oh, tak terjadi apa-apa saja, tidak ada sekali. Ya. Aku kan tidak.
Ustaz, saya jadi ada apa? Tapi saya nak cuba jadi apa? Itu nak tak jadi, itu macam dia. Apalagi ini Bapak Ibu, banyak orang terenyam-terenyam. Kok bahaya kok? Apalagi apa-apa yang tunggu-tunggu orang. Yang menunggu-tunggu saya ada orang lain kok. Pantang macam dia. Nah, jadi tolong Bapak Ibu, anak-anak orang, jadi inginkan kok kapai no, kapasaji, kapai ka sekolah, kapai ka pasar, kapai ka radio. Ambian di bab Bapak Ibu. Iya baju buruk kan. Supaya kami ikut yang baru suya. Iku orang mini, dua kete oblek. Anak teman ku kan. Awak mak ku lah. Ya, pak mak ku lah. Mereka kan gitu. Oh, ayo. Ya, pak tak ada ya. Itu betul. Makanya Ramadan harus jaga an-nazratul. Jaga pandanganmu. Yang terakhir Bapak Ibu yang berbahagia, dia dikatakan oleh Rasulullah, yang merusak puasa kita itu adalah sumpah palsu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, supaya itu jadi adu bagi awak, isilah Ramadan kita dengan nilai-nilai beriman. Abu mengajak kepada Bapak Ibu, isi Ramadan kita dengan satu juz bersama dengan Al-Quran. Oh Ustaz, baca nampo dan doa itu baju tapi itu Ustaz, boleh kan? Apa tak kata dari waktu baca nampo itu Ustaz baca dengan nama di dalam itu berarti nama jo dan itu baju Ustaz, Allah akan berikan pahala kepada itu, Terbata-bata macam mana itu ya Ustaz? Dikasih pahala, yang tak dikasih pahala yang tidak mahu baca. Yang kedua, zikir. Zikir, banyak zikir. Yang ketiga, solat duha, solat malam. Amal-amal kebaikan itu. Ramadan itu kalau diisi dengan itu Bapak Ibu, baru itu terjauh dari yang dimulai. Oleh karenanya, sibukkan dirimu dengan ibadah, maka kamu tidak akan pernah menyibukkan dirimu dengan orang lain. Sibukkan dirimu dengan ibadah. Bulan puasa sekolah itu sibukkan dengan ibadah Bapak Ibu. Waktu mati di suara ini. Nuntatu ke Rasulullah di Ramadhan di suara itu. Kalau gagal orang di Ramadhan ini ke Bapak Ibu, maka itu adalah orang yang gagal dalam beribadah kepada Allah. Kemudian ibu bapak suci Ramadan itu dengan terbaik hari ini. Saya berkeyakinan menjadikan Ramadan untuk diri saya apa? Saya Bapak Ibu. Kuntum khairakum man ukhrijat. Jadikan diri kita masing-masing semua ini Bapak Ibu adalah umat terbaik yang dipilih oleh Allah. Untuk itu, Ramadan saya harus berisi, bermanfaat, dan terbentuk dalam diri saya adalah orang yang beretika, bernada, mudah senyum, kemudian mudah berjumpa, mudah bercerita, mudah memaafkan orang lain, itu Ramadan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, dulu yang disampaikan kalau dikerjakan misalnya bisa berdua. Jadi mudah-mudahan nanti itu ada pembahasan dari itu ketemu. Jadi kita bisa berbahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.